السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاه والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad Ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ba Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini saya akan menyampaikan bahwa Wali Songo Syekh Maulana Malik Ibrahim Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Kiri, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Muria, Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Sunan Gunung Jati, baik Wali Songo angkatan pertama, kedua dan seterusnya sampai pada saat perang Diponegoro, semuanya mayoritas adalah Zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sah bukan sebagai duria. Baalawi dari jalur yang bukan baalawi, apa dasar ilmiahnya? Seperti yang telah saya sampaikan kemarin di hadapan Panjenengan, semua tidak hanya menggunakan dasar manuskrip kuno, suluk wali sono, babat jawi, dan sebagainya, saya hanya menggunakan satu kitab saja, yakni kitab Ahlal Musamarah. Ini kitabnya. Panjenengan semua bisa pesan kitab ini melalui Tokopedia atau Shopee. Harganya tidak mahal, cukup 27.000 sampai 30.000 sampai di rumah Anda ini terbuka untuk siapa saja, diketahui oleh siapa saja. Kita pahal musamara ini artinya adalah obrolan malam dalam menceritakan wali-wali Allah yang sepuluh. Tadi saya sampaikan sembilan sampai Mbah Sunan Gunung Jati ditambah Syed Abdul Jalil, Mbah Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Bang atau Lemah Brit. Sepuluh wali atau Aulia Aulia ul Ashroh fil Jawa. <tuh> Beliau Syekh Abdul Faudol atau terkenal dengan Kiai Haji Abdul Faudol Senori Tuban. Beliau adalah ulama asli Jawa. Putra dari Kiai Haji Abdus Syakur. Seorang ulama dari kota Rembang, Kecamatan Sedan, Rembang Selatan. Dari silsilah keturunan beliau adalah uh, orang asli Jawa, yakni Kiai Haji Abdul Fawmol bin Kiai Haji Abdus Syakur bin Kiai Musin bin Kiai Saman bin Mbah Serut. Nah, ini kan orang Jawa asli. Namun, kealiman beliau sejak kecil, tak ada yang menandingi. Hampir sama kemampuan intelektualitas dan spiritualitas beliau seperti Imam Syafi'i. Umur 9 tahun itu sudah hafal Quran. 30 juz. Menghafal Qurannya itu cukup 2 bulan. 15 juz yang pertama itu satu bulan hafal setiap jus diulangi tiga kali, tiga kali apal, terus satu bulan berikutnya jus 16 sampai 30 jus ama itu apal. Jadi beliau adalah orang yang luar biasa. Umur 11 tahun seperti orang dewasa. Mampu memahami kitab-kitab lainnya karena memang dorongan, didikan, nasuhan dari apa beliau sendiri, Romo Haji Abdus Syakuf. Pada waktu itu Beliau magi Haji Abdul Syakur sempat pindah dari Sedan ke, ke Jatirogo ya, terus lagi pindah ke Senori Tuban Selatan. Jadi terkenal Haji Abdul Fauzul ini adalah orang Senori Tuban. Padahal kelahiran aslinya adalah Sedan Rembang Jawa Tengah. Nah Senori Tuban ini Jawa Timur. Beliau adalah orang yang alim dan alamah, tapi tidak masyur alias mastur. Tidak terkenal, tidak ingin dikenal seperti e, orang istimewa yang tertutup informasinya. Melalui forum e, malam harinya, atau hari ini saya menyampaikan bahwa beliau adalah orang yang seperti namanya, yakni bapaknya orang-orang yang mempunyai keutamaan kelebihan, beliau orang yang zuhud, wirai, tidak hubud dunia, tidak uh, kesengseng dengan uh, hayatud hayat dunia wa mafiha, mata dunia wa mafiha. Orang yang luar biasa. Bahkan beliau, murid-muridnya adalah orang-orang hebat. Di antaranya adalah Ramogiyaji Maimun Zubir, Al-Anwar Sarani. Kiai Maimun Zubair abahnya Gus Najih dan saudara-saudaranya yang lain. Jadi ini nanti kalau Gus Najih masih belum menerima konsep yang saya sampaikan ini, banget Mohon maaf. <laughs> Gurunya Kiai Maimun Bahkan Romo Kiai Maimun itu sering memuji beliau, Kiai Haji Abdul Dengan bahasa Jawa yang khas dalam setiap ceramahnya, ojo isin dadi wong Jawa. Le deloken toh Mbah Faudul Senori ku ya, tapi gene yo kok iso alim ngalano sing Arab. Alime koyo ngono karangane kitab pirang-pirang iki basa Jawa. Bahasa Indonesia-nya jangan malu jadi orang Jawa, orang Nusantara. Lihatlah Mbah Abdul Fadl Senori Tuban walaupun ya dia adalah orang alim yang bisa mengalahkan orang asli Arab atau lulusan Arab sekalipun bergelar LC kalau sekarang lulusan Timur Tengah ya lulusan Yaman Al Mukalla Darul Mustafa Al Jazair Maroko Al Azhar Mesir ya Al Madinah Bin Abdul Aziz dan lain sebagainya bisa dikalahkan oleh beliau Mbah Abdul Fawdol Senori Tuban. Karangan kitabnya banyak. Sebenarnya itu ratusan, tetapi yang bisa diselamatkan itu baru puluhan. Karena pada waktu tahun 1971 itu Tuban Selatan, daerah Senori itu terkena banjir bandang. Belum sempat dibukukan karya-karya beliau itu. Sebenarnya ada ratusan. Orang alim alamah yang sangat sederhana. Beliau berguru dengan Hadratus Syekh Kyai Haji Ashari Teguhirung, Jombang. Hebatnya beliau. Kyai Abdul Faldo tidak terkenal, tidak ingin dikenal. Tetapi murid-muridnya adalah orang-orang yang terkenal. Di ya, antaranya adalah uh, Mbah Dimriati Rois Kendal, ya, sebelah baratnya Semarang. Terus ada lagi, Romo Kyai Haji Muzadi itu pernah nyantri di sana beliau yahji Abdul Fauzol senori Tuban. terus berikutnya adalah yahji Abdul Fakih langitan almarhum ini sudah almarhum semua ini waiyai Abdul Wahfakhih langitan itu berguru kepada beliau yahji Abdul Fauzol terus berikutnya adalah dari panti almarhum Romawi Haji Sahil Mahfud ...pengasuh ponpes masalah Laku Luda... ...Kajin Panti Lor. Itu berburu kepada beliau. Begitu juga... ...kiai-kiai yang lain yang terkenal di seluruh negeri. Tidak hanya dari Jawa, dari mana-mana. Bahkan beliau juga berkawan dengan Mbah... ...Hasan Mangli Magelang yang terkenal kewaliannya. Jadi ada Mbah Abdullah Salam Panti Marguilso... ...itu juga terkenal kewaliannya... Saya dulu sering ke situ, dan bahasan mangli itu juga terkenal dengan kewaliannya orang Jawa, Nusantara asli, bukan habaib. Bukan habaib, nah, karangan kita kitab beliau banyak dibawa oleh murid-muridnya dan belum banyak dicetak, oleh percetakan, tetapi sudah masuk ke dalam hati dan memori murid-muridnya yang alim dan alam semua. Beliau. Mbah Fadol, ya orang manggilnya seperti itu, atau Kiai Haji Abdul Fadol, Asyik Abdul Fadol, atau Asyik Al-Alim Al-Fadil Abdul Fadol, Asnuri At-Tubani al Jawa Syarqi, Al-Indonesi. Beliau karangan kitabnya yang sudah diedarkan dan bisa kita cari. Ya ini diantaranya adalah kitab Tasilul Masalik Syarah Al-Fiyah Ibnu Malik seribu bait kaidah ilmu nahwu sorob itu kaidah tata bahasa Arab karangan orang ulama ya Muhammad bin Walid dari Andalusia atau kerajaan Spanyol Islam zaman dulu terus berikutnya adalah kitab Durul Farid dalam menerangkan tentang ilmu tauhid berikutnya kitab Kawagibul Lama saya pernah belajar ini Jauharut Jauharutus Sainiyah kitab sorob Fa ala fa'alan fa alan fa wa fa ilan ulun uf ulla ta ful maf alun maf alun mis alun ribu fa wa duri wa terus kitab uh, kisah tutulap dalam menerangkan tentang kaidah kaidah fikih begitu juga kitab ahlal musamaroh ini kitab ahlal musamaroh ini beliau hadratus syekh eh uh, Haji Abdul Fawwal Senori Tuban itu juga mengajar kitab kitab besar termasuk kitab Isya Ulumuddin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain kepada Kiai uh, Haji Timyati Rois Jadi beliau adalah orang yang alim alama tapi sangat zuhud. Beliau itu hidupnya cuma punya beberapa baju kalau nggak salah itu tiga pasang baju lah dan hanya punya sepeda undal satu. Aneh. Seakan-akan beliau bukan orang Jawa, Nusantara, tetapi kebangkitan dari orang Arab sana. Sangat alimnya, sejak kecil itu sudah mengarang syair-syair berbahasa Arab ketika mainan di sungai itu. Kalau sekarang, yang ada jarang ya. sangat alimnya beliau, murid-muridnya jadi orang hebat. Semua sayang, ya beliau uh, wafat tahun 1989, belum lama sebenarnya lahir tahun 1921 Masehi, wafat kemarin tahun 1989. Pada waktu banjir itu ada yang masih bisa diselamatkan dan ada yang tidak bisa diselamatkan karya, karena naskah asli tulisan tangan manuskrip beliau yang belum dicetak dibukukan seperti ini. Jadi beliau ibarat barang yang hilang. Sayang, seribu satu kali sayang karya-karya beliau ratusan tidak banyak yang bisa diselamatkan. Tapi ada uh, kasak khusus ya, sebagian daripada kita beliau itu dipelajari di Turki, di Mesir, dan di Hijaz, dan tempat-tempat uh, yang lain di negara-negara Islam di Timur Tengah sana. Ada yang mengatakan seperti itu Allah Alam. Intinya ini kenapa saya sampaikan, beliau adalah bukan orang biasa. Seorang alim alamah yang luar biasa, dengan mengarang kitab Ahlal Musamaroh ini make bahasa Arab, tidak bahasa Jawa. Susunan kata-katanya ini penuh dengan ilmu balaghah ya, termasuk ilmu uh, memperindah kalimat perkataan. Iran saya membacanya pun sangat takjub bahasa-bahasa rangkaiannya kata-katanya itu. Padahal beliau orang Jawa asli tidak pernah nyantri ke Mekah, ke Madinah, ke Timur Tengah, apalagi ke Yaman, al Mukalla, ya. atau ke Darul Mustafa, nggak pernah. Tapi beliau bisa halim Allah, nah, ini karena apa? Anugerah. Ya. Di antaranya adalah kitab ini. Oleh sebab itu, uh, beliau, Kiai Haji Abdul Fadl Senor itu, dan uh, mengarang kitab Ahlul Musamarah fi Syadil Auliyail Asyrah ini di halaman 3 sampai halaman 4. Ya, nanti biar dengar lihat sendiri. Beliau menerangkan tentang silsilah wali songo atau wali 10. Ada tiga versi. Kugia diceritakan Allah alam bisikatih. Allah yang mengetahui, lebih mengetahui tentang keafsannya, kebenarannya. Ang nasayita zainal Zain al-Amidin ibn Saidin al-Husain bin Saidatin al-Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muli dalahu wa la Zainul Azim wa muli dal Zainil Azim wa la Zainul Kubra dan seterusnya. Ya, ini dengan lihat sendiri. Sampai pada keterangan tentang Syekh Jumadil Kubra yang memiliki tiga orang anak diantaranya adalah Maulana Ishaq yang kedua adalah Said Ibrahim al asmarqoni ya, dan Sayyidah Asfa, istrinya Raja Romawi Abdul Majid. Ada tiga putranya Syekh Jumadil Kubro. Nah, Syekh Jumadil Kubro itu siapa? Wallahu alam ada yang mengatakan beliau adalah uh, gelombang pertama da'i mubalik yang datang ke Jawa pada zaman kerajaan Majapahit makamnya ada yang mengatakan paling sahih yaitu di Trawulan. Makam di Trawulan Mojokerto. Makamnya ada empatnya, Yang palsu itu ya di Semarang. Ya. <guruh> yang membuat itu siapa ya saya lebih tahu dan jangan lebih tahu lagi. <guruh> Terus ada lagi yang di uh, lain Gunung Merapi, Jogja. Ya. Itu ada juga makam beliau. Uh, saya cuma Jumadil Kubro. Terus ada lagi yang di daerah Waju, Sulawesi sana itu juga ada es Jumadil Kubro. Itu memiliki anak tiga yaitu Maulana Ishak, Ibrahim Asmar dan Asfa, Sayyidah Asfa, perempuan. Nah, ini eh, versi yang pertama, tidak mencantumkan ke di dalam sisilahnya. Nah, wakilah inna ini yang versi kedua. Ini sama tidak menyebutkan silsilah yang sesuai dengan kealawisasinya terhadap wali Songo oleh Robitoh Alawiyah dan anggotanya. Cuma berbeda dalam masalah uh, putra ya Najmuddin Al-Kubro ini mempunyai anak yang bernama Ism Ibrahim al -Asmoro. dan Ibrahim Asmoro punya anak yang bernama Maulana Esak. Di Maulana Esak itu putranya Ibrahim Asmar Kandi. Ini yang uh, versi kedua. Sekarang yang versi ketiga, halaman 4, Wakila Inna Zainal Abidin, dan seterusnya, sampai kepada uh, Najmudin Najmuddin al Al-Akbar, ya, itu memiliki tiga orang anak, hampir sama seperti versi yang pertama. yakni Ibrahim al Kandi. Maulana Ishak, dan Saidah Asfa. Nah, ini anna Ibrahim al-Smoro min durriyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut kitab Ahlal Musamarah. Selebihnya nanti akan kita adakan diskusi mencocokkan antara manuskrip-manuskrip uh, yang ada di Kasepuan Cirebon, Kanoman dan Babat Kebantenan, begitu juga yang ada di Keraton Kasunanan dengan Sultanan kita akan pertemukan semua manusia-manusia itu, tapi intinya tidak jauh beda. Intinya, wali sembilan, wali sepuluh itu adalah Duriya Rasulullah S.A.W. Alaihi Wasallam melalui Syekh Ibrahim al Asmorokondi dan bukan jalur Ba'alawi. Kealiman Yai Haji Abdul Asnori tubani At-Jawa Syergil Indonesia belum ada lawan belum ada lawan sampai sekarang. Kesederhanaan, kezuhudan beliau. Bahkan dalam satu cerita itu pas pada waktu beliau dipanggil oleh Hadratus Syekh Haji Ash'ari untuk bertemu di Tebu Hireng sana, langsung berangkat tanpa membawa bekal hanya sepeda ondel. Dari Senori Tuban Selatan ke Jombang Tebu Hireng. sepeda ondel. Masya Allah, tidak cinta dunia dan kedudukan apalagi nama kehormatan tidak gila hormat ciuman tangan sembah sujud dan dari para santri santrinya akhirnya dengan keikhlasan beliau ketulusan beliau mampu mencetak kiai kiai besar kiai haji abdul fakih langitan kiai haji maimun super kiai haji mahfud kiai haji rois kendal yaitu Yasin Muzadi dan lain sebagainya. Naudzubillah saya ya berlindung kepada Allah seandainya saya mempunyai sifat suudun kepada beliau. Saya tidak ada apa-apanya dengan beliau dari segi segalanya, dari segalanya. jadi ini saya sampaikan sebagai bukti nyata menggunakan rujukan ilmiah kitab karangan dari ulama Nusantara sendiri. Kitab Ahlal Musamaroh harganya murah dengan pesen Tokopedia atau Shopee. Ada, langsung dikirim sampai ke rumah panjenengan cukup 30000 sampai 40000 tergantung jauh dekat kediaman panjenengan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Wallahu a'lamu Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.